Anjur itu. Anjur itu nama. Anjur itu nama. Orang tengah tu serokat di atas anjur yang tertakok minta nyalut serokat. Kau jalan orang tua kumpeng rosak serokat. Jadi kita mengulur. Nama tidak muka. Ini pulak kali ni mana? Jadi kalau kita umum rosak yang berkena ini sialah terbanyak berujian. Yang ujian itu nanti juga apa tidak benar? Musa mulanya ambu itu nak antar awu rosak kamu kejadian yang kamu hilang sama kok? Antar awu atau ambu itu nak antar kalau serokat yang terkalian terlapak serokat terlapak penjara rosak kamu hilang. Kau zaman penjara ini sebelum kamu kok tulisan itu? Peristiwa ini kita kalau di guna nak bermuka dalam bermuka kita ingkop di dunia kita. Emang kalau hidup hari nak buat cerdaskan mulai rasa. Waman di sapa nengen yang tak percaya menjadi sokongan alkitab yang bukan sebenarnya beriman. Bukan bukan di iman maka benar salah satu maka sempat tetap sokongan. Ini kalau tak cerita jadi hari nak buat cerdaskan dari zaman. Ya, mesti pulang aja. Pulang-pulang sampai yang kabel yang tidak berkembang. Jadi, waktu Musa, kalau mau tersebut, ada jenang di Mikotina. Jadi, Nabi Musa di santri di Bangkulong. Yang dibuat, dibuat, diproyeksikan, dibuat ketemu pengeran. Bagaimana yang bertanggung, yang tumbuh di sana. Jadi, Nabi Musa itu, orang merosol level Nabi, jadi berangkat awal ketemu Allah di gurung-gurung di sini. Lalu mati yang kita pula, yang kau pilihan itu. Ya, Musa berdiri ini. Jadi itu sepuluhnya awal. Orang bareng. Orang bareng itu. Aku sudah tahu lah, kau ingin. Jadi, untuk kita Israel. Jadi, kau ingin untuk kasih dulu. Jangan orang Israel. Orang berdiri. Mengapa sampai maksudnya waktu minaraka, kata narawara, jadok. Kamu iman berkuai, nak bodoh-bodoh orang apa? Kamu macam menamunin untuk orang apa? Begini tak apa? Jadi intinya orang hitung pulau tidak terima. Nanti ini Nabi Musa ketemu apa? Padahal padahal hitung pulau itu yang dibuat. Ini dibuat. Kau pilihan. Ini nama waktu Musa, kau mahu sampai ini harus dinam. Jadi, kalau ini Musa itu milih hitung pulau orang, aku ketemu aku. Kalau hitung pulau, Nabi Musa itu, aku ketemu Allah. Jadi, bersentuh Allah, Allah. Allah ya Allah. Berhubung tidak percaya, pengirat yang tersinggung. Bukan lagi dia tidak percaya, bisa berbedek mati. Saya mati, saya mulai bolak-balik dengan itu. Nabi ini bukan Rasul, bukan Nabi. Jadi diberi dengan akal, Kak Amat. Jadi yang namanya Rasul itu diberi dengan akal. Diorang murni perhitungan nurani, kok yang berbupati Melayu. Ambil orang Melayu, boleh tak kenal, itu diperhitungan akal. Barang ngomong buang mati, kalau maaf dan murah, sebab mati kan. Tapi Musa mikir, Gusti, kau hitung buang, kau pilihan buang. Lah, dengan mundur, dengan pas ini, terus kesini, aku lama penolak, tidak. Pasti pula pengawal buang, artinya, generasi pula itu hilang. Mengenai salam maaf dan murah suatu kalau lalu bilau sih tak helat baru minkau dulu lagi ya ya jadi anda sampai mati ini bareng mau mati bareng di sepuluh dimana mati kita mau bersih jadi Nabi Musa itu Rasul jadi diperhitung anak bener orang hitung pulau itu disiksa Allah mereka mama itu ya Allah langsung tapi setelah dimatikan Allah Nabi Musa diperhitung anak nak hitung pulau ini mati terus intern sepertinya pulau jadi Rasul. Kalau dakwah ilaika, dakwah jenengan itu lagi umat intan. Engkau pilihannya murmur, ada hebel di rumah. Kalau mau dituruti, ya itu udah nomornya. Nah, inti cerita itu nggak tengah masuk. Jadi, nak Rasul itu diberi Tuhan. Mau dari ya, diberi Tuhan. Termasuk zaman Rasulullah di Jepang yang Mekah, nanti juga di Jepang. Ya Muhammad, ini sikta ahlak tadi. Saya nak karab, bisa dibesar. Tapi jawabnya, Nabi Muhammad Atta Ayah Rujamin Aswa Gima Yubi Menowo Nak Bapak Iraiman paling ke anak turun ini. Ini perhitungan. Ya tenang, ketika Nabi di Medina itu anak turun ini ngomong kafir di musuhi Nabi Menyumat. Jadi Khalid Abdul Walid bisa berdari Nabi sebenarnya Walid dan Muhiro, sejarah Khalid. Dan Khalid kan ada Jino. Walid Jino itu kita ngomong berang, mana ada tema.
Jokowi keluar dari sini mungkin baru gak jadi anak. Dulu pun gak jadi anak, ada anak-anak. Boleh jadi Jokowi. Orang iman tapi iman dasar mantan terima dari itu cuma dari saya sambil aku lihat tentang orang itu. Baik dari iman iman itu beriman. Jadi pertama dari iman ngomongin Rasulullah materi Rasulullah keluar nanti mati ini tiang paling dengan senang. Obat tu kalau mati ini tiang paling dengan senang. Orang mati ini selama hal terkait dengan dengan pengarang Quran. Jadi bang sebab itu kalau untuk tanah kawan yudang mau kepada istighfar itu paham. Orang jihad atau bahasa yang mengenai dan lain semua di bawah jihad itu jihad yang di luar dari jihad itu ukurannya wudhu bisa beli pernah bisa kita atas nama Allah ukri jumi dari sini tahu jusir jadi tidak bisa jihad dikandai istighfar dikandai istighfar jadi kewajiban jihad itu sudah bisa dikandai istighfar itu jihad waktu kewajiban taklim kewajiban apa itu bisa dikandai istighfar karena itu berhenti faya bener boleh tak? Ulang ada materi tiang di maling jenang seneng itu berarti kalau materi tiang di jenang di sini materi bisa dalam harga itu waduh itu kan tapi jatah preman ya cerita preman karena ada cerita preman selama itu kode di killer karena ada zaman kali pamar dari kode ada yang dibayarkan lebih baik apa jadi panggilan berat jadi kalau mau lagi ke sini pulang oh kakean si mati tapi kakean si mati kakean panggilan karena dalam cerita-cerita berumah di baju atau tengah di dalam ke Hollywood di beli itu Bapak pada telah kawat tadi. Wadah senang sepulang sirun, kompong ada di akhir kitab dan akhir kitab. Akhir kitab ini mau jadi sidang sore. Kompong yang ada pada dahulu, jadi ambil ayat macam dia, itu dia lagi mau lebih dia. Kalian mengerti wadah kan sirun, man. Wah, ya, sudah mengumpul, mau sampai lainnya sepulang di kitab, mengisirah kabel, muka di iman, ikut cinta, dan kepala hari jadi kabel. Akhir kitab itu berambisi, dan dia tahu kabel mana. Alasan yang kata dan kata negeri ini mengisi antusi sangking awak ini minta gimana dan kaya yang harus tahu saya yang terjelas dan mengerti hari kita kepala aku hak Pak Pu mau kau nyepura kira kabur yang sepaku dan kaya ini pura usah paham itu gampang hatta ya tiap bawa tiap di tinggal nakana suka Allah yang beri iklan ibu adik kita aku senang bawa mau Islam dari kabir oh ini permainan ilmiah jadi mana ya mau macam-macam Nombor satu nombor satu bisa dibuka di tempat itu. Pak ini kan jumlah nombor satu ada solat doa kita kan. Wamau tuh kau. Itu kan jumlahkan aja dan berapa saja dunia lain bakal. Apa saja kamu ajukan demi diri kamu. Mencari dan sambil berbeda. Berarti kasih latih dan tidak silap berarti nggak susah pasti. Tapi dulu mereka mesti istirahat dulu yang masih bisa boleh dan jangan. Siapa saja yang kamu kisah no atas nama kepentingan awak sendiri. Artinya kalau supaya nama laku tadi juli terboleh nabuhan sama nama lu tadi pokoknya kan berpenuhkan sebuah ahli kita kita ingin nilai sekolah jenat orang masuk ini suatu sebuah ilah makanan dan orang tua berdua ini juga lucu dong mas saya juga lewat dari Tora dan Ika yang mungkin Madinah Dawud dari Ika ini benar sekolah jenat pokoknya yang mungkin Madinah warna seorang lagi lama tanah dulu semangkali merajau berdebat mengenai pulang bulat balik ya. Pokoknya kalau ayat madaniya itu mesti boleh mikir lebih ini ayat yang harus mandori pertama Pak Masin ini betul dari itu benar jadi itu perdebatan ilmu iya, maka ada zaman masyarakat gede yang ngantong dari waktu musir macam bedui memekal bedui nah ini pun ayat nama madaniya makanya perdebatan ilmiah tapi tidak debat lama tanah dulu, mantan yang mulai dulu debat sampai yang dina sorong saya nyaksi sama Allah alaihi wasallam. Orang Yahud, debat ini ngarepin Nabi, orang Yahud di layak pula layak dari Yahud, orang masing itu waktu itu layak Yahud. Bapak Allah kata-kata layak pula layak ilham, terus Nabi jawab, itu katanya menggunakan pengucapan, waktu dari WM2, WM2, itu aman, itu angin-anginnya Yahud di Nasrani. Eh syahwa itu, itu syahwa itu Yahud di Nasrani, al-Bahdilah yang kan berhasil. Itu mengucapkan sirotabe haji, nekano sirotabe dulu dan aku mengindahil dari sirotabe. Kamu nolak sirokat itu kan? Kalian akan menemukan kejadian di jenayah setengah jauh itu.
Terus ya mulai ini juga. Mulai sama takut ulama-ulama Mesir di ulama Mekah. Mesti gedeng dari itu. Tunggu dari itu ngeklaim awal yang mursyid ilah jenna. Ini nama Rasul Ibu Jadir dan Musa. Ini silsilah, silsilah itu Rasulullah. Tapi gedeng dari itu hanya sesak, mungkin bisa bergedeng. Tapi itu benar-benar keliru. Mereka tidak aman ibu Martini yang mengusuhar jodoh apa untuk Fatimah Sulawesi jelas, tapi itu ngeklaim. Jadi kau tidak boleh berbuat itu, mau sholat mau ibadat seperti ini. Tapi sampai iman itu keliru. Lebih keliru. Orang yang tidak berjasa untuk itu, anak buah pun akan tersesat tak ganteng tak berbuat apa. Jadi kan mesti berbuat apa. Kau bayar. Ini tidak tidak aman itu, aman itu. Tapi saya belum al-batilah. Sering satu kena kelam-kelam. Lo tak ada tuh kotir menyejar dan sering ngendikan mawatan saya. Tuh kotir lah ngendikan tidak ada orang mencintai saya atau memuji saya kecuali ketika dia tersesat terpeleset tak gendek. Tila anak akhir benci. Sampai satu kotir saking aku yang ngendikan kumpul untuk saya apa lah saat tersesat itu roh. Aku menangis tak gendek. Dan aku harus disesat dan menolak jadi wujud. Nasi bermacam jadi rawat hari. Wah dari wujud gua apa sih mulai kau sisi cendera kaki kusen jenis alhalas. Dan apa itu berada di mampak lulus. Dimulai ini sampai belum boleh tahu ketara ini belum putih. Dan apa itu memang terakhir itu yang anal-hak itu yang aku Allah anal-hak. Jadi kalau itu tidak ada sesuatu. Datang yang pukulah, berada yang pukulah itu sekarang poli. Bila jam sama itu tolah, anak orang tolah. Oh, dia bisa ngomong buka, dia cuma itu. Sekarang apa? Fatwa itu bulus, bulus tenang. Tapi ketika berbeda dari alam sorry ulama pekerja pun alim-alim pun mau terkontrol. Jadi wali sama nak mau terbahas. Kemudian kita berdajir amat. Bagaimana dengan kalau wali di hulgadi? Jadi jahat juga seperti hulgadi. Saat tidak sadar. Bila anak-anak anak-anak. Mati jadi lah orang-orang yang satu kecuali Allah. Iku dia hukum. Itu waktu-waktu ulama angkatan di jadar alam sorry mengisar pun terasi nalar. Karena kau hukum itu di hari gue iba saat gak sadar jadi itu gak kena hukum. Tapi nari yang buat dendam aku sen al halas jangan nanti juga nama panjang gara-gara mengira al halas. Begitu terus nama wali sama jalan sini jadi jenar. Artinya gak tenang jenisnya tatanan sekir panjang ngeri. Mulanya sekir kemarin rusak. Rokok-rokok lama itu dan kena hukum. Mulanya sampai jadi anekdot mantapak kohra walam yata sabwa. Itu mesti jadi izin. Berkurung rusak. Paham gitu. Jadi uang tasawuf gak berkeu fasek. Tapi pekeh gak tasawuf jadi kafir sindri. Ini mau jadi kuah isek. Iman tafak kogal walam di atas Allah. Iku tafak sako. Tapi uaman tasawuf apa walam di atas Allah. Itu sadar jago jadi kafir sindri. Contoh gampang aja. Sampai di mbok kami. Di mbok lagi seneng-seneng sholat. Kok lu sumpulan ini tak boleh. Sopan sholat jadi sholat. Iya. Senang sama. Sampai pergi, sholatnya kira-kira sehat orang. Mau pergi, contoh saat saya pergi menyangkut aurat itu mahni nasab. Aurat ajar, buka ngilan sholat, coba tanya orang sholatnya sampai ponis apa? Orasan. Jadi kalau mau pergi gak jahat, kan jajal sampai jadi korban ya, agak lor. Ada uang Islam juga coba tanya orang haji. Coba kiai seneng, ngomong sombong kedua-duanya jadi haji. Tunggu haji, pergi. Dia orang hukumnya apa gaji ini? Maksud ya? Tetapi tidak buat tata hukum, mau nyaman. Mau ngawang, senang sholat, jemput. Maha bani Allah, jemput tidak buat tata hukum ya. Mungkin niat ya, beres ya. Bukan lewat. Sampai pergi, mending rusak. Ada sampai pergi, sholatnya sampai nung sisa. Sampai pergi, ya. Bukan saya sholatnya. Lah ngono pekin waktu di rumah tuh mau nih skill kader rusak oleh dia tuh mau nih pekin rusak, mereka mau nih tiap. Jung ada nggak ini bawa bawa sholat aja tak gampang, sampean duit tonggo atau di wong tua. Awas sholat tuh gue gede, sama harus puneng. Sholat bangan dari sholat, tapi sama jadi rugi. Mesti kira aja tuh hidup di mana gitu, pakai aja tuh hidup di mana gitu. Gue rupanya aku manina. Gue Allah tuh ya gue jengki mikir, gue ini nih tak sah. Tadi juga begitu. Tadi, waduh keluar tu sering leh. Jumatan orang orang batam bulan zaman keluar kan ada mengutak nimbang. Jadi mereka mak nimbang. Keluar Jumatannya orang pulang. Imam buat fatihah jadi bener. Sebelah orang pulang. Tadi tanya sama tadi.
Betul nanti ya, tidak ada ngomong, tidak ada. Kau betul ada 40 hari, latihan jumatan umat loro tak apa. Kan betul aja ni orang latihan bikin jumatan. Terus ujuk-ujuk syarat saya tujuh batang pulau di jalan kamili. Kalau Imam Syafi'i kan syarat saya jumatan ayah bunuh arba itu syarat di jalan asroron kamili mustaudin. Salah tu kan kuat. Uang batang pulau di jalan kamili mustaudin. Nah, saya tak apa ni jual. Apa tiang kawitan gawa, kawitan jumatan, mesti pun gak jumat matang pulau, gak sabi. Jadi orang ujung-ujung suara kromo, gampang kayak matang pulau, nek desa anyaran, desa binaan. Ujung-ujung sampai kawitan jumatan, bisa ada matang pulau, ya orang matang pulau. Tapi gue mulai terus, ketika ada zaman Imam Sapi, Ije Sugengnya sering ngendika, gue mau ngomong iku didukung Habib Soha, itu mesti jadi madrasah. Jadi sebetulnya kalau Masyarakat itu sering menjadikan Masuk Hamnal Hasib bahwa madrasah. Oh, baik madrasah itu bisa dirupiki setiap saat ada Masuk Hamnal Hasib bahwa madrasah. Yang karena Soha itu Soha, itu madrasah. Karena sama ada kok ulama-ulama alim bagi saya Muhammad Bagus. Proton itu benar fanatik Sabi, karena Mas Sabi sendiri atau enggak. Yakinnya apa? Andai kan sampai yang ngambil madrasah pekin paku dari Imam Sabi itu, ibadah itu dirusak. Mereka ibadah itu ini mau tetap paling cepat sholat kan? Sampai yang jadi keluarga banget jajah sama pekes, gak rusak ngomongi pasir rumah itu apa yang jorok pekes? Sama gak jorok, nah sampai ini pasir kabel, baleman termasuk aku mesti pasir kita ngomongi pekes misalnya gak jenak biaya orang, sepupu mbak sama jawab, jorok pekes sepupu ini sampean misalnya, gak jenak biaya gak jenak biaya, pernah dikawin, wah ini gak aneh pekes misalnya gak pernah dikawin. Lepas itu pukul semalam. Siapa? Tugas ber. Berarti matul kuasa, ada jawa aku habis misalnya nalang itu umbol, dia guyon ya biasa aku pula tidak biasa pacaran lu pasti gua tahu gak? Cara peke, delok yang ada biasa sering kau sering jawa anak ada biasa hukumnya pasang gua tahu berarti ini tak jawa pasang kabe tak alih mari pikir jawa nanti misalnya ini saya guyon iya enggak? Lu orang tak bakat sampai tau gua berdoa doa juga misalnya pegawai itu cuma sepupu ibu gak makro. Nah gak makro gak ada hukum loh. Ada dia. Nah hukum ada dia dia hukumnya. Nah gue jurau oleh tak tamar juga jurau oleh tak mas juga gue ternyata gitu. Sekali menagar ini hukumnya pasir loh. Nah itu pasir. Lalu aku buat turuti, gue merasa jadi wali kafe. Gara-gara kumpul misalkan itu fasek, misalnya saya Ahmadun Kiai kena takut fasek gara-gara saya jagoan untuk misalkan ini. Konsekuensi hukumnya berat, sopan Ahmadun itu rasa jadi wali mereka. Mereka fasek. Berarti kuabe ini kasih di wali ini Ahmadun, zino kabe, mereka wali ini apa? Fasek. Jadi itu apa pake gak ekstrim? Gak mau pake penurung diri ke hati batin. Lu bisa kan mikir, cara nuruti peke kalau terjadi lain. Zaid bin Umar, anak merah ini kan ajnab dia, sepupu gue. Ajnab dia kena hukum apa? La yakrumun nazar, wa yakrumun huwa. Gitu, kena hukum. Lu anak kena hukum wa yakrumu kan kita mesti melanggar pengadab kita bin misanan huwa akram. Ketika sering melanggar, stres satu fase kan? Mau melanggar hukum. Kena satu fasek macun kiai. Fatwa yang fasek antara di tombol bodoh. Nah kena. Berarti mau modok yang fasek, lu yang fasek. Fasek rusak. Oke, fasek mula. Rusaknya apa? Artinya betapa ya, hukum itu begini. Yang mula ada jadi kiai itu aku tuh ngalim. Arif, dari mana sekedar ngalim nih, mantan Arif. Aku pokoknya mula nono kiai gak gua ya. Aku jadi pikir, aku jenis itu buahmu. Orang itu gitu sih. Pasti di sini sana deh. Lihat dia gimana dengan Mas Dodor itu. Rawat. Ya mesti gak gitu. Gitu kan, ini gak duwe nyali lah kalau ini berbeda. Asing duwe nyali loh. Gak ada yang ingin minta.
Masa jamaah tablik itu, orang kuat. Jangan kena pukul masa tablik itu. Bener kok, Pak? Paling jamaah tablik itu ada yang pukul kisik-kisik yang ada yang kuat. Jadi mulanya nak wawon tentang itu, akhirnya ulama-ulama menyangkut wali unika itu ada syarat yang ada juga, menurut kuat. Terus saya dan unika, sahib dan unika, wajib-wajib, menurut kuat. Apa nak dipakai pada kuasa untuk wali, ya pun nanti, syaratnya sahib. Nikah di sini juga sah di sana dan mungkin dia hasil gabe. Ia betul hasil artinya berapa sah. Berarti umpama mau hukum begini dituruti, sah di sini juga hasil pasai. Wali ni pasai. Hasil perkawinan seorang sah di sini. Dia berarti wara kita ijazah jadi. Di ekstrim lah begitu. Lain aku, ibu aku mandor. Masa aku mau ngalim lagi menjadi Islam biasa, sekarang aku mau jadi Islam tenaran. Kata kerana tu pemandangan lama kang nyerah, no pemandangan kebun wajah awan hilang. Tapi engkau dari amri, yang bersuara kau buang sing aslam awat yang hilang, yang menyerahkan dirinya adalah paling mampu. Tapi engkau dari amri, sekiranya nurut pemandi amri paling berendah awan. Waktu salat dan tertembak no pawai juga dari anak wasyur pulau, kalau tak terlewat dari wasyur pulau. Sohiru mengutilian wajib Allah. Nah, Allah wajib secara Allah pemenelian. Jadi, syarat yang di suarga itu gampang. Yaitu Islam. Mana menyerahkan diri maring Allah. Tapi ada tambahan. Bahwa kalian iman itu mukhsin. Orang yang Islam. Nah, itu ini kesan. Yang wakib itu. Itu orang yang lakoni tauhid. Tapi kenapa Islam. Orang kejar iman tapi kesan. Kalau lu mau kecil mana diri di ganjaran iman di faruh. Ya orang yang sanjinya sengirah iman. Kalau aku berada iman dalam Islam. Pokoknya tidak betulnya satu nasor ala sein orang-orang sebuah nasor ini panas sein ini atas kebenaran apa sih nah itu tak gini maka orang bisa lah ngapain itu punya mesti bisa lah namanya uji agak besar bisa saja kepada gino pokoknya di nasor ala kita sebuah nasor ala satu yang juga ala sein orang-orang sebuah yang mesti ala sein maka orang orang nasor ini orang aku ini kenapa dia tidak gini wakum halil tefarikon jadi yang di nasor ini ya Tuhan kita supaya semua cerita ayat munajjalah alih yang disini kitab yang dikirakan kemarin yang dikirakan jadi guru kewarapannya Taurat bahwa kita sudah bertanya ke dalam kitab yang menjabut kita sedikit kalau tidak benar tahu kita kode waktu kita di Nasaran itu tetap yang dalam kitab yang Nasaran kita sedikit misal tidak ingin benar tahu kita mulai iman itu jadi nak menjabut kita ngakiri kita orang Nasaran ini ngakiri mulai khasih orang mu'min itu kayak yang ngakiri surat Baqarah yang kita wadah bulat balik apa lalu part itu benak hadir mir rusuli itu dengan ada surat Baqarah kita kan di dalam ajaran apa lalu part itu benak hadir mir rusuli jadi khasnya wong mukmin itu kita nih jadi kita orang beda beda lo antarane rasul maksudnya kafir rasul kita iman imani jadi sing beda no mukmin abe wong kafir wong yahudi nasrani nak wong yahudi kan misalnya anti Isa wong nasrani anti Musa lah kita mukmin amanah Rasulullah di bawah menjadi lagi merokibat mukminun terus kulun amanah sampai terakhirnya keputusan kita iman kita itu terbuatlah nufar ribu dena hadir bersusuli jadi kita itu rabi dan tidak no Rasul mana le kafir Rasul kita imani lah nufar ribu orang misal kita itu mana rabi dan tidak no dari lah nufar ribu ini kita itu rabi dan tidak no kafir kita iman ada jika kau mengkau mengkau nak aman kau lah gula kau lah lagi nala ya alam nabi tak kau diucap sebab lagi nala ya bukti dari Allah benar. Jadi Quran yang diturun oleh Medina itu gak katanya ya Yahudi Nasrani. Nah istilah orang kafir Mekah itu istilahnya kaya ini gak kola lagi nalaya alamun. Nah istilah orang kafir Mekah itu orang yang orang roh. Ini parah jalan ayil musyriku naminal Arab. Bapak itu nih, ini mulai bener kuncinya ilmu kunci ini. Jadi nak tangguh orang musyrik Arab itu ya aladina orang layak lamun, orang roh popo. Jadi kok ayil musyriku naminal Arab, berko nak mesti dan periode Medina itu dia lagi ilmiah masih tak jelas apa atau nggak masuk ke utara ya dari cinta karwan itu ke utara kadang jika kau orang tetap sebalah di nalai alam munawang yang murah roh air musir pun amal arah bahwa jadi misal polisi kaya umpamanya ya Medina jadi artinya kong ya Medina terlalu ini yang Medina di beberapa roh kaya yang roh tenang aja. Kalau mengerti Allah yang kemudian Nabi Yaman Yaman dibunakan di atas piring dalam garang yang mereka sedih Waman di Sopo tapi ini kena artinya Nabi Waman kita di Sopo gak temui wajah ini mantini bangsa ini wang mana amat dan jawa kan dikasih jawa ayah karun
yang tadi disebut jendel master di tapi semua asmane uang maling jodoh uang singalang-alangi mencintai Allah disebut asmane masalah kematian rumah si korupsi yang dalam kisah masjid masjid yang kita ya bisi materi masjid dia nih masuk ayat ini uang maling jodoh uang sing rusak masjid artinya yang rusak masjid itu disebut asmane Allah wasa si korupsi ya tumankan ing dalam rusak masjid. Nah rusak itu ya ini rubono kita orang arah. Saya lele kita rubono masjid kan orang arah. Tapi mungkin yang kedua ini madun. Awi tak sih utang atau no? Masjid diciptakan apa? Contoh misalnya Pak Madun yang populer, berhubung dengan masjid ini terancam dengan rumah madun kuenter. Dia masjid tandingan. Mengalami rumah masjid di dua tadi kau imam yang alim, kau imam yang asyik, ngawat soleh. Itu termasuk tak sih. Lo kan kata masjid-masjid yang kerana konflik sisa-sisa dari masjid lurus dan takbir berubah arloh inilah yang rusak tapi takbir saya baca maksud ini tidak saya ingin kurang-kurang sikit aja lah kemudian apa ayat ikhbaran hal yang beri aneh ala dina korobu bisa mengkabdas ambil musikin nama sebuah nabi amal bukti aneh awfil musirikin utawa ayat ini diturunkan oleh muslim musyrik Mekah. Tapi juga berarti ayat ini madaniyah nih, tetap madaniyah global. Balik ini, awil musyrik. Untuk ayat ini diturunkan oleh musyrik. Tapi bukan berarti ini beliau cuma kia. Lah masuk di pantainya juga toko musyrik anabi amal budi ya ini kiki nang ini. Jadi diturunkan oleh musyrik tapi dalam konteks suhu tujuh dia. Jadi berarti dia beliau cuma bisa menemui Medina malah temui Medina akhir nabi menjadi kabur. Pantes ya ini diturunkan oleh kaum musyrik tapi neng konteks suhu debia dan itu berarti malah nabi mau naik kampundur kan 3 tahun sama nabi berarti kampundur tak haji jadi peristiwa nama debia berarti umur nomor tiga ramal umur gak ada masukan nabi dan nabi berarti haji di alang-alang itu yang musyrik paham ya jadi apa musyrikin yang kena itu gak mengenali ayat ini madani yang malah ini madani yang tua bertemur nabi berarti nama kabur dengki kan, ini kan peristiwa kudet jarak menabung nabi berarti kabur dengki menghajinya dari haji wadah paham ya, lama sobat nabi amal kudet jarak tahu diturunkan surat patah kan, surat patah ada masuk surat mau nabi pun berarti nabung kabur dengki ngomongnya kalian dulu mulai gak makan lagu ayat puluh lah ilah kau izin mulai gak ada yang mempunyai rakyat makan lagu murah lagu ilah kau ayat puluh lah ilah kau izin kuali berarti lalu kecilnya kejualan yang telah berjaga nabi lalu kecilnya orang kakak di sinja lalu yang sesuai Islam yang kecilnya kecilnya keinaan walau yang telah berjaga nabi wa jaga penajim an arun roko wa nadalalan kemurun nama tu anak dia semangsane nyadap sebuah yang cium yang berjaga nabi kiblat di dalam nasai hukum kiblat jadi aku nasai hukum kiblat itu nabi zaman di Medina 16 bulan itu sholat macam itu itu muka jadi Nabi itu pernah 16 bulan sholatnya masuk bumi itu mau kerja terus dinasa masuk ke sebelah itu ya uji gak terkewa gimana aku mulai ini kalau gue akan ngomong ke sini di pengirahan dunia tinggi selalu ada hal-hal lahir lah hal-hal lahir semuanya perkoro di Nabi pertama di Medina itu 16 bulan pertama sholatnya masuk bumi itu mau kerja. Lah komunitas Medina, komunitas Yahudi, lalu Yahudi gak lawan Nabi, kerja ke bagaimana gak betul, ada kebodoh-bodoh ke belakang betul, semoga sudah paham ya warang Nabi kepengen ke belakang Mekah yang Yahudi komentar Muhammad ke belakang Kabah, paling kangen keluarga ini orang patut di Ali, makanya paling kangen keluarga ini, kecewa kau tahu kembar, ke belakang ada apa? Kembar, itu tanda yang kembar bukti ya kesan itu kira mulai bikin sunai pengirahan mesti gawe agama itu gitu itu lakot sunai pengirahan kadang-kadang ini supaya menyangkut nih kan nabi bujunya agak sama uang sing ingkar lebih kuat kali kan kalau kanan nabi yang lama sabar ampun itu ampun mau nabi itu orang ribet ngurusin orang itu bujun nabi itu sama ya wonten nama sih, wonten contoh lagi itu perang. Mungkin di pulau ada tangga. Sini dia perang juga boleh. Perang dia ketemu meronto, wong mati.
gara-gara bela Nabi gue mati tenang, mati jadi petron tenang, jadi petjatin tenang. Mana sampai kuat, sah Islam fanatik di kafir alias di sana, itu perang bisa. Gue kaiso nerima konsep berperang, perang gue mati, mati jadi petron tenang. Rodo dari petjatin tenang. Mulai saat ini kita Ali atau di ulama-ulama tadi kan kuat. Oleh sirine nanti di kargo kata sampai sirine perang. Kok begini mbak? Tidak jelas tren modern yang tak boleh dikawal ini. Tren modern mau anti perang, dia anti politik. Tren modern kan secara umum mau dia anti perang, dia anti politik. Juga terlahir oleh kecil melawan bahwa Islam itu gak bisa dicampurkan hati. Karena perang mah anak mantan aku juga pinggir rumah yang itu tua nomor 3 tiga kan tapi soalnya paling tidak ada apa-apa yang mencol pisik itu kena tau saya tuh bro mungkin sama bila tentara-tara ternyata yang butuh di atas umur kita 50 tahun itu yang tidak sama paling apa ini udah Zainab paling ayah Zainab terus Aisyah terus Romla sama Julia melihat ini tua extended musuh-musuh itu, musuh-musuh itu, Maria amat, kata Ismail Ulama, Maria itu. Jadi tren modern itu menuju anti poligami dan anti perang. Nah, cuma tidak bisa dari orang modern ya, Kang Romanto. Ketika orang modern anti perang, maka faktanya terus gak mau perang. Perang dunia satu, dunia dua, sampai saya ini, ya tak sama pun itu tinggal jelek orang modern. Itu kan repot, ini yang saya ngomong pada kecil ya. Zaman tragedi Poso, Laskar Jiwa itu mengirim pasukan ke Poso. Zaman itu presiden itu, kita anti perang. Itu bisa sulit dari senjata. Di perang agama sekarang sudah ada aja. Karena kasusnya politis. Setiap penuh perang agama di Sanggila itu kan Amerika tak amir-amirah, rame-rame ini tidak perang agama, perang politik. Umat Islam juga diadakan, kalau itu perang politik. Begini juga Sunni, Kurdi, perang ambil, Saddam juga perang politik. Jadi semua perang sekarang itu berusaha ditemakan tidak perang agama. Ya memang sudah susah memahami ini. Cuma katanya ada dalam mantap, ketika betul kita ada perang demi agama, apa terus tidak ada perang? Apa terus tidak ada pembunuhan? Mereka kalau senang, Iki Poling itu Republika. Kalau Allah itu betul jahat karena bikin tsunami yang membunuh 1000 orang. Apa ada lebih jahat? Saat Hiroshima Nagasaki itu saat dibom sekubu itu yang mati saat itu 180 ribu. Jadi kalau dihitung, bahkan dihitung dengan gam kecelakaan lalu lintas. Tapi kapal di data Polri mati ini orang Indonesia karena kecelakaan per tahun biasanya dibangun korban transit. Nah ya mungkin itu saja ini, karena itu dari waktu-waktu nyawa mati 6 kalau kecelakaan 6 ping telur ngatuh jino pun gitu. Nah 6 ping itu pulau ya pun tidak ping telur ngatuh tidak jino itu apa? Pokoknya ribuan. Ini intinya gini mas, betapa manusia itu lupa saat Tuhan setengah pasir karena kita ada mahal nih kayak tsunami gitu, jadi orang masuk tsunami itu. Tapi kita lupa kita bisa manusia yang kayak itu tadi kecelakaan di jalan, kecelakaan yang akhirnya sebarat ke jalan itu sebenarnya selalu lebih banyak kecelakaan di Irak, perang itu ribuan. Itu pintar setan. Soal mana kita dengan Tuhan Allah jadi masalah itu semuanya kuncinya kan bener ya wiki sama nabi kita kok ini sampai nak maju aja begini dulu di soal mas narong ya wiki debat gue udah gue rumah no nyerongin dan gue nabi kita kok ini mas narong wajib mati langsung yang mati ini dong jadi nabi ya apa agama gue aneh di tempat ini Allah langsung karang di tempat ini lewat tangan manusia apa alam kudulnya tangan manusia berlimutan juga. Wedus matinya orang tuh, agama lu kuatnya dengan wedus mati-matinya sama apa-apa, jadi agama lu kuatnya dengan mati matinya orang tuh sarap jadi masalah ini orang salah begini kan original sih gimana ya? Ini kan cakep elek itu orang baru mulanya ini tema ini jadi ini sudah mana seperti Dinali, Dinali tahun sebaran itu yang ini Dinali terkenal babul ilmi, itu tau talaknya Dinali, Dinali agak ngantar tiga gitu angkat juga malih, dia lagi tuh ngurus dari segala muntah pake rasu hehehehe, 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 hehehehe,
Lah sih, lu bikin pinter juga. Jadi kalau aku model Yahudi tampak macet, tengok pede rumah-rumah. Pede, pede itu, jadi jalan itu kecil, kecil lagi di lain. Mana orang tua itu tak lugu orang mulai bincang pemimpin itu sikit amanat tak terus orang patut naik wakal wakal lagi. Jadi orang dia itu tuh tidak lagi ini konteks lugu dan sesat. Yang tiga si pati rasul sikit amanat tak terakhir orang patut naik kerja nala. Wakal wakal lagi lugu belum orang patut ngalir benar atau belum yang tak sampai. Orang mulai pun naik sampai canggung berapa jadi orang tuh 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 Gue tidak ada. Tapi udah berdebat orang berdebat perang gak berkontak. Melawan pasukan Nabi Musikir, melawan pasukan sebut wajah. Berhubungnya tidak pernah faktor kontak. Awan apa itu sebenarnya termau nggak dengan tidak mau parit supaya pasukan kuda tidak bisa lewat. Karena kalau pasukan kuda lewat nggak dengan tidak berkontak. Papat tenggelamnya luar Medina. Maksudnya kalau sampai pasukan masuk Medina, sekali mati mati dan tentara ini itu jadi lawan si papat di luar kota. Jadi butuh faktor apa? Kutu-kutu di kiri macam orang yang kutu. Aku surati nafila ala rasila kita berhari umat abad jalan sekiranya macam apa orang. Lagi lagi dan ikut dua wal masih kutai wetan wal masih kutan pula. Baik nama tumar gue, mongkuan ning diwa itu macam. Mongkuan sama wajib gue, mongkuan yang kawan kawan gue juga. Tapi itu kanya. Jadi gue ngetan gue kan kakil ke belajar Allah. Kelaliran masih di Inna wa sasin na wa wajib, inna wa sasin wajib. Ayat tak upan guru kula jen, kita nyimbari upan upan baru kula jen alimu berdua singkringan wakaru lan kodohidat sopwe rugi nasuran kia oleh lan wawu kimia dan nambah jadi sebagian kira Allah tak wawu langsung pol ayat ya rugi nasur waman jama anak malai data benaji kita sudah bawa malak jen Allah ngangkat anak kita sudah ngalas bawa malak jen wala jauh sopwa wa ta'ala subhana mohon suci Allah setelah bisa diikuti ya Allah maafi wa bawa isi sama wajib Allah. Jadi keliru dakwah saya kan ini juga anak ungkap kewe apa. Kewe apa ngilkan, apa ini hak miliki, wakolkan dan hak ciptaan, wakibat dan kebuat bujaan. Wal malen, wal milkiya, utawi unsur miliki, unsur nafsi milaga. Pelawanan di milaga, berat milaga itu unsur genetik, jadi unsur dimiliki. Jadi nak milaga, anak unsur apa tidak bisa. Orang unsur apa tidak bisa. Bahwa kira nanti tak benar gimana lan mata bibir kalau menang oleh malaya kir maling berani berani aku ini mal kalau aku akan gus malaya kir nak man kan dulu bos yakin tapi ini yang gimana menang oleh kerajaan kubur di sekarang jadi kuat kir dan maling awal kondisi untuk kafe yang itu nanti begitu sama waktu hari itu awal sih mencetak orang ini nanti kalau kau dengar jadi putus nasab awal amran ini perkor, saya nama ya aku juga ingin dikasih ke orang mereka mertut ono siro saya pun mau ono pamer ini gak boleh izin kayak perkor orang sama gini jadi kafe ulama ini cuma amron ya kolon geng dengar rumah tuh jadi Allah nak ganti amron itu cukup full tuh ya amron tapi nak gawe kolon tetap ono tahan bahan ini yang gak dipahami jadi Allah gak ada istilahnya tadi apa-apa tuh sudah ngantung sih ini waktu paham dia ala lagu kolku well Amru itu sesuatu yang menarik nama Allah lagu kholku wal Amru Allah ini mau lagu kecewa al kholku saya kholku wal Amru dan Amru. Nah kholku kakil ni sunnah tuwa itu macam apa harapannya kalau Allah berlangit bumi itu kita di ayat
bahkan itu kalau gaya anak mungkin itu kalau hamil hamilnya itu tak ngeluar jadi nak dalam itu mesti ada tahapannya termasuk gaya anak itu aja sama ngeluar dan tingkul fayakul itu yang amru kabel tingkul fayakul itu hingga kodol amru ini itu fayakul fayakul itu fayakul nah amru amru pasti cukup mulai bahaya amru jadi ini kan suami dia cukup 10 tahun ujung-ujung pun yang mau amru terselingkuh zina tenang rubah tenang tapi itu juga ada suami 2 jika 10 tahun karena amru yang mau tonton ya mau ujian tenang ya mau ujian tenang amru masih betul-betul itu mulai ya aku kalau dibalik-balik tapi kalau dia ada ini ke kali kembali aku ada tenang tadi gimana mereka amru kelakonku bebek tuh itu wih kelakonku gimana tapi amru itu lah ya paman itu musuh 10 tahun cucu selingkuh tapi kemarin gimana ya tapi gue jangan 10 tahun preman cucu paling itu perlu gue sih panggil tenang. Mari kau nak letak suruh sih, kau berdino semua jam kau ibar kau tapi kau jalan jadi kau hati, mula awali hati. Kau tak itu yang jenengan, kau jenengan kau suwun, ujung-ujung kau ke suwun lah kau kisian itu sakit mau ya mengerang kesan. Ibu betul betul nak. Berjuni sampai dulu itu orang sampai ujung kan kau dari ketua kantor, nak aku dah bersihin. Aku padahal baru ni lah. Tak ada wajah terbaik kecuali Mas Ali Abdul. Wajah itu Abdul. Sekali semua nak tawaran yang menyerahkan jalan deh. Ya tu yang tenang jalan di tengah tengah. Tapi leh, Abdul tenang. Nampak kali tu ber, Abdul, kau ber tenang. Nak aku betul sangat kelas. Sing ida kau ber, aku ampro. Aku bayar lambai aku lalu pun. Nak aku pun ber. Aku pun tidak wanita apa. Isu biasa nato. Dua lagi berapa nih? Berapa lagi? Oh, anggota nak kira lagi. Tidak bagus. Amran benar. Amran sendiri. Amran benten. Ini nih jelas mohon dan kesal lagi. Allah lah tuh konku dan amru. Ini tujuh orang yang beri mohon dan konku dan amru. Dan amru ini ngeriskan. Amru tak urusan amru ngeriskan. Enggak. Saya ini jadi sufi yang dikubur yang dikubur itu. Amru tujuh tuh ya. Ia ni di mana tapi takut. Sampai mengucap mungkin yang politik. Jadi semua terus semua sudah kau semua memahami. Ini juga takut amru. Mana benar cerita cerita ni kita masih berjaya jaga. Terkenal ke sufi. Amru sendiri kau dan nak berjaya jaga. Mana nak berjaya sendiri kau berjaya jaga. Berjaya jaga. Amru sendiri. Ramah kau sampai mana? Amru sampai cepat dia. Di mana kita ager? Ini gua ngomong makal bajinya. Coba semua orang mencipta dengan boleh dia dengan nulis mata ini. Soalnya saya ada tidak nulis mata ini mau jangan bulok. Soalnya kalau itu mungkin ini gerakan ini tu bagai apa tu? Coba tenang, tapi tak apa dia itu. Kalau mau mata ini jangan sama orang mau berdua kita mau buat. Nanti ni aku anggur satu mau apa? Gua kan itu coba tenang. Tapi pendeta yang mulai itu sudah mau mata ini bisa maksimum satu. Tetap aja kita coba anggur malah. Sami gak cerita tentang hadis orang perempuan tukang zina. Mulai roh aku ngelepi di rumah sanggeng dia ini nafsi ini mesti kerana aku ngelak terus tinggal di membeli sanggeng sepatu ini kan sebarang itu ke tau amru tak amru kan jenis saya malah ini sampai ke jung soleh ke jung soleh tinggal akhir masih kurang ajar kalau pulau di nanti jung soleh kurang ajar kurang setuju masuk mantor tapi cerita di mamu jari ini buat ingat betul cerita ini makanya saya tidak sombong aku terus mantap jadi sam sederhana. Ini gue nih, ikhtiak menunjukkannya. Ini versi Imam Bunjani. Tapi gue harus pendapat. Muatan tiang, kelompok orang soleh. Terus saya ini domani pulau, kan rumanto. Ini gimana sejumlahkan soleh. Gue kelompok soleh. Maku-laku gak nabi kita. Awang itu gendong. Gue pengen tukar. Dia mau nyebutkan ya Allah. Alangkah nikmatnya saya adikan jadi kelompok itu. Terus ngelaku misalnya, masuk rumanto, wajib. Semua itu juga. Tadi gue kelompok solehin. Marah ini mesti kelompok solehin. Soleh keren, kelompok soleh. Duh, semua tadi Allah, apa bahagia saya andikan jadi kelompok ini. Lalu sepontan saat ini saluki, gendol ini langsung mengaku menuju kelompok ini. Lalu ini terkenal gendol, tukang jino, tukang mati, lo hari ini ya sebenarnya. Dari Nobana Awawi, dari Nobana Soleh, bareng kita gendol sampai hari ini ya. Lalu ketika ini kita akan lalu juga. Duh, aku jadi orang ini, orang jino, orang nakal. Saat itu juga, terus Allah naik wahyu nih dari Nabi Isa. Hei Isa, kelompokmu soleh ini sekarang juga tak status no zero kosong. Lalu bagian ini sekarang juga tak status no soleh.
lima aja ya Robi, kenaikin nopo ya Robi, berkul, uang soleh soleh kurang aja, nilani makfirah, nilani makfirah, membatasi makfirah, kan dia rajin lah ya, uang sing dolim udah mau nanti nanti kebeng kalau kelompok ibu, oke, uang itu soleh dol, dulu mau nanti gerak gak aja, lu kita kadang soleh soleh kurang aja. Tanggal sih ulang sholat sing dole. Kadang kan dulu ya Allah prosot sing dole. Malah turun turun supaya boleh dole mengatur kiamat tu kan. Sementara kiamat itu mereka jadi anak. Cukup itu pun tapi itu. Lepas itu nanti. Itu awal orang sing boh. Poli kau tadi. Betina itu mau ya Allah turun turun mengatur kiamat tu. Tapi kita nanti. Bikin anak turun. Cukup itu pun betul nanti. Bang, jadi betapa kita saat sholat kurang ajar. Lalu saat sholat kita kurang ajar itu mau gara-gara pergi ya sholat ngomong-ngomong pergi ngomong rasa sholat ya kurang ajar ini sholat yang kurang apa? Mana bener-bener gak pulang ujlah mana kurang gak ngantu itu dengan nangis semuanya gak ujlah gara-gara orang ulan kalau gak ganti kan mantan lebih udah macet setah paham gak? Gak apa-apa abrak dewek-dewek ini kok itu ilmiah jadi ala lagu kontual. Kamu nak ambil bisa rubah pada satu senapi saniku. Jadi sepontan, ya Isa, aku saya ingin mewakili tempu. Posisi orang itu pokok nol pasti. Gara-gara Allah tersinggung, masih lagi hilang. Kan betul nanti lah Allah apa dengan orang kedua rumah jauh. Alangkah bahagia saya kalau saya jadi kelompok itu. Saking saute itu sepontan dia ni ujung-ujung tak mampu. Saking saute, beruntung. Tapi betul nanti. Tidak ada cakap nama saya ini dan bukan awal ibu atau bapak solihin. Jujur orang sokoh atau kenal kendor sokoh jogjen sokoh. Apa ni dia? Dari sini kami ada tidak mau gak berkenan kasih malu dan mereka sangat ingin berbakti ngomong soleh atau ingin jadi ngomong soleh. Tambah lagi enggak ya mau kecampuran atau ni juga. Nanti dia tak jual lagi ayu dan dia senang. Kalau dia senang, senang. Kita ada di sini taruh jauh. Oh, kita ada di sini bapisan. Jadi kita ini jadi amru ya. Jadi amru itu setiap satu tahun kita itu ikut tenang. Jadi kita tenang. Semua mata yang ngomong tenang. Oh, sudah tenang juga korupsi. Tapi ya, bisa kembali. Kecilnya satu persoal ke semua orang amru. Lagi ini nih gua mungkin banyak muka di Bangkulu tapi kerja lagi tetap melatih pulau kan jalur agama ini jadi cuma uang bayar malah sini misalnya khusus kalau di masjid ini mana nih semua tatanan agama ini jadi gak jinu agama dan juga gak mengandung korupsi nyerobot gak masuk itu lagi bener yang muka di Bangkulu tapi kerja lagi sama nanti kerja santri itu rapuh sini santri jangan mungkin nanti mau dihormati guna nunggu mau tak lagi jangan tenang. Bapak jadi sama jangka, mungkin itu wah, kok kamu dulu gantuk, mau jangka. Jadi saya hati aku mau jangka. Jadi sama jangka, jadi sama jangka. Ini akan itu apa, mungkin itu jangka juga. Mana jangka sama lagi. Tapi nanti lagi bersih, belum tentu lah, gue bisa beli juga riba. Ini bisa sedih lagi apa, kalau lu oke. Tapi yang baru ini, lu kan melewati. Tinggalan, lu orang gimana. Rebutan aji ini yang paling bagus satu kerjaan aja ini begini ala ala dulu kalau tu ramu ngeri lah itu ramu pasal mau tidak kau tu ramu bayar setiap saat kau mana mau ubah tidak kau ramu tak nak bayar pun boleh bayar